George Konrote, dan mata uang yang digunakan oleh negara Fiji adalah dolar Fiji. Berikut beberapa fakta tentang negara Fiji. Yang pertama, penduduk asli Fiji adalah orang Lapita yang sudah mendiami sejak 3000 tahun yang lalu. Fiji terdiri dari 333 pulau dan hanya sepertiga pulau yang berpenghuni. Pulau terbesar di Fiji adalah Pulau Viti-Levu yang di dalamnya terdapat ibu kota Fiji, yaitu kota Suva, dan merupakan kota terpadat di negara Fiji. Puncak tertinggi di Fiji adalah Gunung Tomanifi. Sebelumnya, Fiji beribu kota di Levuka, tetapi karena semakin padat penduduknya, maka pindah ke Suva. Yang kedua, Fiji masih menggunakan bendera Inggris, tetapi dengan menambahkan Union Jack di dalamnya, lambang Fiji akrab dengan hal umum yang berhubungan dengan Fiji seperti pisang, tebu, dan merpati putih, yang menyimbolkan perdamaian antara Republik Fiji dan Inggris Raya. Yang ketiga, di pedesaan Fiji, yang berhak memakai topi atau penutup kepala dan kacamata hitam adalah hanya kepala desa. Anggota badan kepala dianggap suci dan tidak boleh disentuh. Yang keempat, Fiji dilalui garis tanggal internasional atau The International Eight Line, yaitu di Pulau Tafeumi. Oleh karena itu, kaki satu kita bisa berdiri pada tanggal sekarang, dan kaki lainnya bisa berdiri di area tanggal sebelumnya. Dan yang kelima, Fiji terkenal dengan Lofo, yaitu pesta memasak di dalam tanah. Lofo adalah mirip barbecue, hanya sedikit diasapi, dan merupakan cara yang efisien untuk memasak dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan. Go.
mendapatkan kemerdekaannya, pemerintah demokratis mengalami interupsi oleh dua kudeta militer Fiji pada tahun 1987. Kudeta militer. Pada tahun 1987 yang disebabkan keprihatinan bahwa pemerintah pada waktu itu akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji, India. Akibat dari kudeta kedua pada tahun 1987 ialah bahwa monarki Britania dihapuskan gubernur jenderalnya, digantikan oleh seorang presiden Fiji dan eksekutif, dan nama lama negara itu berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji. Kemudian berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji pada tahun 1997. Sebuah konstitusi 1990 menjamin etnik Fiji mendominasi kekuasaan di Fiji. Namun, hal ini menyebabkan emigrasi besar-besaran. Masyarakat keturunan India kehilangan ini menyebabkan kesulitan ekonomi. Namun, menjamin bahwa bangsa Malaysia akan menjadi mayoritas. Amandemen yang diberlakukan pada tahun 1997 menjadikan konstitusi Fiji lebih setara. Pemilu yang bebas dan damai pada tahun 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh Indo-Fiji. Setahun kemudian, ia digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Page, seorang nasionalis Fiji garis keras. Demokrasi dipulihkan menjelang akhir 2000 dan Laisenia Warase yang telah memimpin pemerintahan sementara saat terpilih sebagai Perdana Menteri. Keanggotaan Fiji di Persema juga dikenai sanksi karena kegiatannya yang demokratis. Samudra Pasifik. Negara Fiji termasuk ke dalam kawasan Oseania. Fiji setidaknya memiliki 322 pulau, 106 diantaranya berpenghuni. Dua pulau terbesar yakni Viti-Levu dan Vanua-Levu didiami 82% populasi negara ini. Fiji berada di antara Vanuatu dan Tonga. Luas wilayah negara Fiji adalah 18.333 km². Meridian 180 derajat melintasi Tafilmi, tetapi garis tanggal internasional dibelokkan untuk memberikan waktu yang seragam bagi Fiji. Bentuk muka bumi negara Fiji dipengaruhi keadaan geografisnya yang berupa kepulauan. Titik tertinggi di Fiji adalah Gunung Tomanifi di Viti-Levu. Viti-Levu menjadi tuan rumah bagi ibu kota Suva dan merupakan rumah bagi hampir 3/4 populasi. Fiji dilalui garis tanggal internasional atau The International Eight Line, yaitu di Pulau Tafeuni. Oleh karena itu, kaki satu kita bisa berdiri pada tanggal sekarang dan kaki lainnya bisa berdiri di area tanggal sebelumnya. Kukuh, 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 kukuh.
Go, go, go.
Sistem politik di negara Fiji. Sistem politik di negara ini menganut sistem pemerintahan republik parlementer, di mana kepala negaranya adalah presiden dengan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan parlemen Fiji, dan peradilan tidak tergantung pada eksekutif dan legislatif. Presiden dipilih oleh Dewan Kepala Agung untuk masa jabatan 5 tahun. Meskipun jabatan presiden ini hanya sebagai simbolis belaka, tetapi ia juga mempunyai kekuatan tersimpan yang bisa ia gunakan ketika negara mengalami krisis. Perdana Menteri Fiji ditunjuk oleh presiden atas dukungan dan persetujuan parlemen. Parlemen Fiji terdiri dari 51 kursi sejak tahun 2018 yang dipilih melalui pemilihan legislatif untuk masa jabatan 4 tahun. Peran utama dari Dewan Kepala Agung yaitu berfungsi sebagai electoral college untuk memilih presiden dan wakil presiden Fiji untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh konstitusi, hal itu dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dari jabatannya dalam kasus kejahatan, ketidakmampuan, kelalaian, atau tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya. Memilih 14 dari 32 anggota Senat. Meskipun senator diangkat secara seremonial oleh presiden, perannya hanyalah formalitas. Konstitusi mewajibkan dia untuk menerima dan menunjuk 14 calon yang dipilih oleh dewan, serta 18 senator yang didominasikan oleh lembaga lain, seperti Perdana Menteri 9, Pemimpin Oposisi 8, dan Dewan Rotuma 1. Mengisi hampir setengah dari kursi di Senat, calon dari Dewan Kepala Agung memiliki hak veto yang efektif jika mereka memilih sebagai blok, karena mereka pasti akan bergabung dengan cukup banyak senator lain untuk mengumpulkan mayoritas. Namun, mereka tidak selalu memilih sebagai satu blok. Kepala suku Fiji adalah badan yang sangat beragam. Dalam praktiknya, Dewan Kepala Agung mendelegasikan hak prerogatifnya untuk memilih senator ke-14 Dewan Provinsi Fiji dengan setiap provinsi memilih satu senator. Fiji dibagi menjadi 4 bagian divisi, yaitu Divisi Tengah atau Suva, Divisi Utara Labasa, Divisi Timur Lefuka, dan Divisi Barat Lautoka. 4 divisi ini dibagi lagi menjadi 14 provinsi. Pulau Rotuma yang terletak di utara sudah mempunyai status independen secara resmi termasuk di dalam Divisi Timur untuk keperluan statistik, tapi secara administratif sudah mempunyai otonomi sendiri. Pemerintahan kota dipimpin oleh seorang mayor, diterapkan di Suva, Lautoka, dan 10 kota kecil lainnya. Thank you.
Selatan, Fiji adalah salah satu negara yang paling berkembang ekonominya di Pasifik. Meski tetap menjadi negara berkembang dengan sektor agraris sebagai penopang, pertanian mencapai 18% dari produk domestik bruto. Meskipun angkatan kerja berkisar 70% pada tahun 2001, ekspor gula dan industri pariwisata merupakan sumber utama devisa. Pengolahan gula tembu membuat sepertiga dari kegiatan industri, kelapa, jahe, dan kopra juga signifikan. Perusahaan berita Fiji Village memberitakan bahwa Menteri Energi Lek Rampesnoyi pada tanggal 22 September 2006 mengkonfirmasikan bahwa PT Southern Cross Management mendapatkan lisensi untuk perminyakan di perairan Fiji. Dua perusahaan lain sudah diberikan izin untuk mengeksplorasi perairan Blik dan Lau. Bangunan tertinggi di negara ini adalah Bank Cadangan Fiji dengan 14 lantai. Selanjutnya demografi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama bahasa. Ada tiga bahasa resmi yang tertulis di konstitusi. Yang pertama bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh koloni Britania Raya. Yang kedua bahasa Fijian yang digunakan oleh etnis Fiji.
Dan yang ketiga, Hindustani, bahasa yang dipakai oleh Indo-Fiji. Warga negara Fiji mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan ketiga bahasa ini yang mana saja yang mereka mau. Meski begitu, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling sering digunakan karena negara ini pernah dijajah selama seabad oleh Inggris. Bahasa Inggris dipakai luas oleh Fijian dan Indo-Fiji. Mereka memakainya sebagai medium untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bahasa Inggris juga digunakan pemerintah dalam hal bisnis dan juga bahasa utama untuk pendidikan, komersial, dan pengadilan. Bahasa Fiji termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Dalam bahasa Fijian juga mempunyai kedekatan dengan rumpun bahasa Polinesia. Ada banyak dialek yang dipakai, tapi dialek yang standar adalah dialek Bau. Selanjutnya bagian kedua, agama. Agama adalah salah satu garis pemisah antara penduduk pribumi Fiji dan orang-orang Indo-Fiji. Penduduk pribuminya sebagian terbesar beragama Kristen, sekitar 99,2% pada sensus tahun 1996. Sementara orang-orang Fiji keturunan India, kebanyakan beragama Hindu, sekitar 76,7% atau Islam sekitar 15,9%. Denominasi Kristen terbesar adalah Gereja Metodis dengan sekitar 36,2% dari keseluruhan penduduk. Termasuk hampir 2/3 dari penduduk asli Fiji. Persentase anggota gereja ini adalah yang tertinggi di Fiji dibandingkan dengan negara manapun juga. Pemeluk Katolik Roma 8,9%, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah 4%, dan Adventis 2,9%. Juga cukup berarti jumlahnya. Kesemuanya ini dan juga denominasi lainnya juga mempunyai sejumlah kecil anggota keturunan India. Dari seluruh orang Indo-Fiji ada sekitar 6,1% pemeluk agama Kristen. Pemeluk agama Hindu pada umumnya tergolong dalam aliran Sanatan sekitar 74,3% dari seluruh Hindu atau tidak jelas alirannya sekitar 22%. Aliran kecil Arya Samaj mengklaim mempunyai pengikut sebanyak 3,7% dari semua orang Hindu di Fiji. Pemeluk agama Islam pada umumnya adalah Sunni 59,7% atau tidak menyebutkan alirannya 36,7%. Dan sejumlah kecil pengikut Ahmadiyah ada 3,6% yang dianggap sesat oleh agama Islam sendiri. Pemeluk agama Sikh mencakup 0,9% dari seluruh penduduk Indo-Fiji atau 0,4% dari seluruh penduduk Fiji. Leluhur mereka datang dari wilayah Punjab di India.
Budaya Fiji adalah permadani dari penduduk asli Fiji, India, Eropa, Cina, dan kebudayaan lainnya. Pemerintahan budaya, tradisi, bahasa, makanan, kostum, sistem kepercayaan, arsitektur, seni, kerajinan, musik, tarian, dan olahraga yang akan dibahas dalam artikel ini untuk memberi Anda indikasi. Komunitas asli Fiji, tetapi juga berbagai komunitas yang membentuk Fiji sebagai budaya dan kehidupan modern. Budaya asli adalah bagian aktif dan hidup dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar penduduk. Budaya Fiji telah berevolusi dengan diperkenalkannya budaya termasuk budaya India, Tiongkok, Eropa, dan berbagai budaya dari tetangga Pasifik Fiji, khususnya budaya Tonga dan Rotuman. Budaya Fiji termasuk bahasa telah menciptakan identitas komunal dan nasional yang unik. Penduduk Fiji modern berlatar belakang asli Fiji, serta keturunan India, Tiongkok, dan Eropa. Budaya pribumi telah membentuk bangsa dan merupakan bagian aktif dan kehidupan sehari-hari bagi mayoritas rakyat bahagia yang tinggal di sini. Perpaduan budaya yang unik dapat dilihat di seluruh Fiji dan di hampir setiap aspek, termasuk makanan, festival, ritual, dan seni.